Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Hari ini saya nak buat video reaction untuk lagu yang telah diminta oleh sahabat kita Alun Oget. Saya kurang pasti jika sebutan saya ini betul ataupun salah. Saya mohon maaf ya. Beliau Alun Oget ini telah beberapa kali request di dalam video-video saya sebelum ini supaya saya membuat reaction untuk lagu dari Ika Gustiwana bersama Prince Hussein dan juga Sarah Fajira, lagu yang berjudul Tersimpan di Hati. Okey, jujur sebelum saya buat reaction ini, saya telah pun mendengar lagu ini berkali-kali dan saya ada dua perkara yang hendak saya kongsikan bersama kalian tentang lagu ini. Saya akan terangkan dua perkara tersebut selepas kita buat video reaction ini. Jadi seperti apa lagu ini, jom kita dengarkan bersama. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Ternyata Ika Gustiwana begitu konsisten dalam karyanya. Lagu ini berkonsepkan world music, namun begitu tidak ketinggalan langsung ciri-ciri tradisi Indonesia di dalamnya. World music, tradisi Indonesia telah bersama dalam satu lagu dan sangat harmoni, sangat mesra. Satu percaturan yang sangat baik. Dan kerana ini jugalah telah membuatkan lagu ini dan karya-karya beliau menjadi satu aras yang tinggi untuk pengkarya-pengkarya lain. Ini adalah poin pertama saya. Ika Gustiwana telah menetapkan satu standard yang baru, yang di mana standard ini telah pun melebihi telah pun melebihi expectation pendengar. Saya semakin kagum dengan karya beliau ya. Secara jujur saya cakap, jika nak dibandingkan dengan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits pada waktu dahulu 10 ataupun 20 tahun yang lalu, industri muzik Indonesia berkembang dengan lebih jauh dan lebih tinggi kualiti dan juga standard. Kita bandingkan ya, secara mudah kita bandingkan, kalau sebutkan lagu Indonesia bagi orang Malaysia seperti saya,
yang pertama yang saya akan terlintas di fikiran lagu Indonesia adalah dangdut. Itu normal. Nombor dua, kalau disebutkan artis-artis yang berkualiti, artis-artis yang bertahap international Indonesia, kalau ditanya pada saya, saya sudah pasti saya akan jawab Anggun. Saya akan jawab Melly Goslow, Chris Dayanti, Rosa, Bunga Cinta Lestari. Dan kalau kita pergi kepada muzik dangdut tadi, mungkin Inu Daraskista. Kalau ditanyakan tentang band, Dewa 19, Sheila on 7, Raja, Gigi, Padi, Peter Pan. Namun begitu, standard yang telah dibuat oleh artis sebelum ini, pengkarya sebelum ini, kini bagaikan nampak tidak lagi setinggi karya-karya Eka Gusti Wana. Sebab saya boleh katakan ada satu pembaharuan dan juga satu yang begitu unik yang meletakkan lagu-lagu Eka Gusti Wana bukan hanya mendengar seperti lagu-lagu yang trending pada waktu ini, malah ia meletakkan juga ciri-ciri Indonesia di situ. Jika dibandingkan dengan karya artis-artis yang lain, mungkin tidak kelihatan sangat. Namun begitu bagi Eka Gusti Wana dan juga Weird Genius, bila kita dengar pun kita tahu ini Indonesia baru, ini lagu baru, ini adalah satu movement baru untuk Indonesia. Saya sangat respect. Ini bukan hanya akan meletakkan satu aras tinggi untuk pengkarya lain di Indonesia, malah di seluruh Asia sekalipun. Ini dah level lain. Hebat. Itu poin saya yang nombor satu. Poin saya yang nombor dua adalah, ini satu statement yang berani, bahawa muzik tradisi tetap relevan sepanjang zaman. Ini adalah satu contemporary di mana pengkarya tidak seharusnya hanya memandang pada barat, tidak hanya memandang pada Korea untuk buat lagu-lagu yang trending, lagu-lagu yang terkini, tetapi tidak salah untuk kita balik melihat ke belakang, melihat pada tradisi kita sendiri, jati diri kita, melihat pada identiti negara kita untuk menghasilkan karya seperti ini. Ini satu yang jarang dibuat oleh artis pengkarya-pengkarya lain. Saya bukan kata hanya di Indonesia, malah di Malaysia, di mana-mana negara pun, kebanyakannya apabila hendak berkarya, kita akan dengar karya itu seperti seolah-olah sama seperti artis lain, artis dari barat contohnya, ataupun ada yang cuba meniru yang trend pada waktu itu, nak jadikan lagu itu seperti lagu K-pop daripada Korea. Tapi Eka Gusti Wana tidak. Dia ada arus sendiri. Dia meletakkan standard sendiri dan dia meletakkan haluan sendiri dengan membawa identiti Indonesia. Itu sangat, ya Allah, hebat tuan-tuan, hebat. Saya sangat kagum dan saya sangat respect. Saya sampai saya fikir, jika saya hendak menjadi artis sedemikian, saya perlu kenal siapa diri saya, saya perlu kenal identiti bangsa saya, saya perlu kenal identiti negara saya dahulu sebelum saya boleh berkarya. Eka Gusti Wana telah pun sampai ke tahap itu. Karya dia sebaik novel, sebaik filem. Hanya dalam tempoh 4 minit lebih saja lagu dia. Tapi dia telah mencukupkan ramuan lagu 4 minit itu menjadikan satu lagu yang berasaskan negara. Bila dengar lagu ini, kita tahu inilah Indonesia baru, inilah identiti baru. Maka tidak boleh di copycat oleh orang lain, kerana Indonesia itu sendiri ada keunikan dia. Dan keunikan ini ada dalam lagu Eka Gusti Wana. Hebat, sangat hebat. Itu saja komen saya hari ini. Saya akan cuba untuk belajar lagi. Okay, jujur saya bukanlah seorang pakar muzik. Walaupun nama saya Muhammad Faisal Abu Hassan, saya tidak ada kena-mengena dengan almarhum Dato' Adnan Abu Hassan, komposer Malaysia, tidak ada kena-mengena. Tapi saya sangat minat muzik. Dan muzik begini membuka minda dan membuka fikiran saya, membuka idea yang baru pada saya. Kita perlu dengar muzik yang begini. Kita perlu bangga dengan jati diri, bangga dengan tradisi. Saya salut sekali lagi kepada Tuan Eka Gusti Wana.
kerana berjaya telah buat Indonesia dalam bentuk satu yang sangat boleh dibanggakan. Baik, terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa insya-Allah kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.